Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi di channelnya Robirna di konten Guest Korea ya. Wah, ini video pertama setelah Lebaran kita akhirnya bisa guest Ria lagi. Sebelumnya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, hari ini saya nggak sendiri, guys. Saya bersama dengan Mas Agung. Oke, Mas Agung ini jauh-jauh dari Busan. Mas, ini dalam rangka apa ini kesini, Mas? Salah, Mas, Changwon. Oh, Changwon, sorry, diralat. Changwon. Dalam rangka apa ini ke Seoul ini? Ya, silaturahmi dalam rangka launching jersey-nya EKC yang terbaru. Jersey EKC yang part 2. Jadi acaranya itu besok kita bakal halal back halal sama teman-teman EKC. Cuma di hari Sabtunya ini kita mau manfaatin buat gue sore ya dulu melihat pemandangan di sekitar Sungai Hanggang yang bikin mata jadi silau. Hari ini kita mau guys kemana, Mas? Ya ngikut road captain aja. Oke. Okay. Kita mau guys sekitar sini aja, guys. Ikuti terus perjalanan kita di sore ini pastinya di channelnya Robi Rinaldi. Oke. Perlu limo ya nih. Perlu limo. Iya. Lumayan nih gua menanjak yang enggak terasa. Iya. Mana yang bobotnya sih cuma tuh benar tadi. Wah, ringan tenan. Itu benar apa teng-teng banget tuh? Heeh. Oke, guys, ini baru melepas perjalanan. Masih di jalur sungai Banpo. Di sungai Hanggang. Ini udah mulai ramai banget. Musim kemarau udah masuk. Summer season. Yang sepeda udah pada keluar semua. Yang sepeda udah ramai. Yang camping di pinggir sungai juga rame, udah kayak nggak ada corona aja rasanya. Ya kami dah. Thank you.
Han Samsung. Oke guys, start dari Seoul menuju kota Hanam, langsung bablas masuk ke kawasan kota Songnam. Di Songnam kita naik bukit Nam Han Samsung, lumayan menikmati pemandangan sunset di musim kemarau di sore hari ini. Masih bersama dengan Mas Agung guys. Hari ini olahraga, besok recovery Mas ya. Siap. Nanti setelah naik bukit kita bakal turun ketemu Sutris ke Seoul lagi naik Namsan. Karena Mas Agung jarang banget ke Seoul, jadi dia harus diajak guys yang lama. Besok Senin dia pulang soalnya. Yuhu. Kalau musim kemarau gini, masyarakat Korea sudah mulai bercocok tanam, kembali berkebun, bertani guys. Gunung-gunung semua menghijau, indah banget pokoknya. Dengar punggu. Jadi ini adalah kawasan Nam Han Samsung. Walaupun terletak di pertengahan bukit gitu guys, kita bisa lihat di sini banyak kafe-kafe. Karena jalur bukit ini memisahkan kota Songnam dan Seoul gitu. Jadi kalau mau ke Seoul bisa lewat sini. Makanya walaupun di antara perbukitan tetap ramai kendaraan yang lalu lalang. Wah, nikmat banget. Ini masih di apa ya? Belum di tanjakan curamnya sih. Tanjakan curamnya nanti sekitar 300 meter menjelang tempat Nam Han Samsung ya. Speed wheel lagi Mas, anjak Mas dia Mas. Mau PR di apa? Namsan ini nanti malam. Oke guys, jadi ini udah masuk di tanjakan terakhir untuk menuju titik Nam Han Samsung. Jadi ini ada sekitar 300 meter menuju puncak. Lumayan terjal. Dan ini harus kita lewati agar sampai ke kota Songnam. Jalannya kecil. Jadi harus hati-hati karena di sini campur dengan kendaraan bermesin juga begitu. Nih di tengah bukit guys, akeh nyamuk. Ini terakhir Mas. Selesai guys, Nam Han Samsung beres. Langsung kita persiapan turun menuju Seoul kembali untuk bertemu saudara. Iya Mas, iki sing tak pirang kilo iki saka ban bom Mas. 71. Jadi Mas Agung startnya udah 25 kilo, udah pemanasan. Jadi saya baru dapat, berarti kalau saya 50 kilo Mas ya. Kalau oh, sampean 70 kilo, mantap. Di hajar rute Seoul Hanam rolling naik turun. Saya ditipu guys. Ditipu. Karena kalau gue seru tuh kalau ngajak teman ngomongnya bilang 10 kilo lagi, 10 kilo lagi padahal yang enggak tahu berapa kilo. 10 kilo
tahunnya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Tapi enggak apa, mantap. Ini sekarang kita lagi di Naman Samsung. Langsung aja setelah foto-foto Ria kita mau turun menuju Kota Songnam dan bertemu si Sutris di sana.